Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya GSO BC Bandung. Nah, hari ini di tanggal 7 Februari 2024 nih. Jadi mau besok itu kan udah mulai tanggal merah. Nah, mau long weekend mungkin libur panjang nih. Jadi untuk hari ini ada masuk barang sekitar 4 koli. Nah, barangkali di dalamnya ada aksesoris ataupun game yang lagi dicari sama kawan-kawan atau Baraya GSO Bandung. Nah, mari kita bongkar sama-sama ya isinya ada apa aja. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silakan di subscribe channel YouTube-nya Kangen biar channel ini semakin berkembang dan biar dapat info terbaru tentang game-game atau konsol ataupun aksesoris yang masuk di GSO BC Bandung ini. Oke, sekarang udah dibuka sedikit. Nah, untuk koli pertama di sini ada aksesoris Nintendo Switch. Seperti biasa ini yang paling laris. Chris Case and Cover for Nintendo Switch OLED. Nah, ini bahannya semua karet. Di sini juga ada stick lari Lucky Fox nih buat PS4. Ini harganya 349 tapi lagi diskon jadi 299. Ini garansinya 1 tahun tuker baru. Selain itu ada juga masuk stick yang Lucky Fox. Nah, ini juga sama 1 tahun tuker unit untuk harganya 349. Tapi kalau pengen diskon itu bisa beli sama PS4-nya nanti harganya jadi 299. Garansinya di tuker unit. Nah, di dalam mungkin ini ada PS4, nanti kita buka ya. Sini sudah charging. Nah, di sini ada PS5 digital nih, pada masuk juga. Nanti kita buka. Di sini ada stick Nintendo Switch, stick Xbox, stick PS5 juga masuk. Nah, di sini ada bonusan nih untuk yang beli PS5. Ini dapat bonusnya. Untuk hari ini bonusnya masuk lagi ke controller 6-in-1. Oke, nanti kita lanjutin dibongkarnya. Di dalamnya ada apa aja? Nah, jadi yang masuk barang di dinten ieu. Nah, di sini ada Meta Quest 3 nih masuk lagi. Ini yang liwoy 512 GB, woi mantap yuk. Ada juga yang tadi saya bilang Nintendo Switch OLED nih, case and cover for Nintendo Switch OLED, stick OLED. Nah, Joy-Con di GSOP. Kalau di GSOP ada garansinya 12 bulan. 12 bulannya servis spare part gratis. Bisa diklaim di semua cabang GSOP. Kalau yang OLED ini 1 tahun tuker unit langsung. Wah, di sini juga ada nih Pro Controller yang Tears of the Kingdom. Mantap, stick OLED masih ada, stick Xbox yang original. Nah, ini bonusan untuk PS5. Stick PS4-an, PS4. PS5 ya. Garansinya 1 tahun servis spare part. Charging juga masuk nih, garansinya resmi 1 tahun. PS4 series. Stick Lucky Fox juga masuk. PS5 digital yang 2 stick. Nice. Set. Nah, ini kita mau cek nih isinya ada apa aja. Yang murah meriah nih, bergaransi. Kita cek dulu ya nanti isinya ada apa aja. Jadi untuk New Year ya, di sini ada PS4 Slim, di sini juga ada PS4 Pro. Kita lihat ya di dalamnya dapat apa aja. Nah, ini kartu garansinya nih. Kalau beli di GSOP, garansinya 3 bulan. Tapi 3 bulan pun 2 minggu pertama itu bisa ditukar unit, lewat dari 2 minggu bisa ada garansi 3 bulan service spare part. Kalau pengen lebih aman ikutan aja garansinya GS Plus. Jadi GS Plus ini tambah sekitar 150.000. Bedanya garansinya jadi nambah, bukan 3 bulan tapi jadi 1 tahun dan itu pun ditukar unit, bukan di service, bisa diklaim di semua cabang GSOP. Jadi ekstra garansi GS Plus. Nah, ini yang PS4 Slim. Sticknya udah dapat satu. Kalau di dalamnya ini ada kabel-kabel di sini buat ke listrik sama ke TV HDMI. Dapat juga di sini ada kartu garansi. Set kartu garansi. Nah, ini barangnya. Yang PS4 Slim. Wah, istimewa ya. Barang istimewa PS4 Slim. Ini yang 500 giga. Garansinya bisa 1 tahun tuker unit. Ada masuk PS4 Slim, ada juga masuk PS4 Pro.
Nah, bagi yang mau ini bisa langsung WA aja. Nomornya ada di deskripsi. Jangan lupa di-subscribe ya biar nggak ketinggalan video-video atau update terbaru untuk barang yang masuk di Gesok BC Bandung ini. Nah, barang istimewa yang kedua nih, PS4 Slim 503 ini masuk lagi. Nah, ada dua ya stoknya. Garansi bisa 1 tahun tuker unit, bisa diklaim di semua cabang Gesok. Jadi bukan di servis tapi 1 tahun tuker unit. Nah, masih ada 3 dus. Nah, yuk orang bongkar di lebetna ya non wae. Nah, ini ada 3 dus lagi. Kalau yang ini mah isinya Oh, mantap, PS4 Slim putih. Nah, baru ada 3 nih. Yang bongkar deh. Wah, ini PS4 Pro istimewa ya. PS4 Pro yang banyak yang dicari nih. 3 lapis nih bedanya PS4 Pro mah. Olah, lebih berat. 4K 1 terabyte. Ih. Mantap. Nah, satu lagi ini PS. Oh, ini mah slim. Oh ya, PS4 Slim 503. Set. Cih, mantap. Wih. PS4 Slim hitam, PS4 Slim putih, PS4 Pro ready. Garansinya bisa 1 tahun untuk renew. Nah, ada garansi ekstra GS Plus kalau di Gesok. Jadi kalau garansi standar kan harus nunggu sekitar 21 hari, tapi kalau ikut GS Plus durasinya jadi 1 tahun dan langsung ditukar, nggak harus tunggu lama. Ah, sip, tinggal bareng ya. PS4 Pro nih mulus. Garansinya 3 bulan servis spare part atau 2 minggu bisa tuker unit, tapi kalau lebih aman pakai garansi GS Plus. Jadi garansinya jadi 1 tahun tuker unit. Nah, di sini ada juga PS4 Slim yang warna putih. Nah, di sini ada juga 3 unit PS4 Slim 500 GB. Nah, untuk kartu garansinya contohnya seperti ini. Ini kartu garansi yang 3 bulan servis spare part 2 minggu. Itu kerenit ini udah termasuk garansinya ongkos kerja dan servis spare partnya gratis. Dan untuk harganya nih, harga untuk di tanggal 7 Februari 2024 teneng, PS4 pre-owned. Garansinya 3 bulan servis spare part atau bisa jadi 1 tahun kerenit. Untuk VAT-nya 2299. Nah, untuk PS4 Slim nih yang 500 GB harganya 2949. Nah, dan untuk PS4 Pro untuk harga hari ini 3499. Nah, mangga nih, jangan sampai kehabisan deui PS4 murah meriah garansi 1 tahun tuker unit. Tinggal WA aja, nomornya ada di deskripsi, mangga silahkan. Nah, ini untuk barang-barang yang ready nih di hari ini di tanggal 7 Februari. Nah, PS5 ada, cover PS5 ada, Xbox Series S, ring fit nih yang sering dicari buat olahraga. PS4 ready kembali. Nah, dan ini untuk game-game PS5 nih yang ready stock di hari ini. Street Fighter, Tekken 8, Avatar, mantap. Game Prion, PS4, nah ini ada dua nih, tinggal segini. Nanti kemungkinan bakal masuk lagi. Ini untuk bagian di Nintendo Switch yang ready di hari ini, di hari Rabu. Nah, kalau beli konsol di sini, misalkan beli 4 kaset tambahan, nanti ada diskon 250.000. Diskon lagi. Nah, ini untuk bagian di PS4. Sip. Gesok, mangga nih. Nah, di situ Nintendo Switch juga ready. ROG, nah, buat yang pengen nyobain ROG Ally di sini juga bisa cobain. Sip. Oke, baraya Gesok Bandung, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan yang lagi cari PS4 mungkin atau aksesoris
atau konsol-konsol yang ada di GSOP Bandung. Jadi jangan lupa buat kawan-kawan untuk di-subscribe channel YouTube-nya Kang Den biar tidak ketinggalan update terbaru yang masuk di GSOP BC Bandung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.